Hai guys dan selamat datang. Bersamaan pelancaran Huawei P30 Pro, mereka turut mengumumkan peranti yang berspesifikasi sedikit rendah daripada itu, iaitu Huawei P30. Peranti ini masih lagi menawarkan fungsi yang menarik, cuma tidak ada teknologi baru yang digunapakai oleh abangnya. Apabila diperhatikan daripada jauh, peranti ini nampak lebih lebar daripada abangnya. Ini mungkin kerana skrin yang diberikan tidak setinggi atau sebesar itu secara teori. Di bahagian belakang ini juga terletaknya benjolan untuk kamera belakang, agak sama seperti Huawei 4E di Malaysia. Unit yang berada di tangan kami ini didatangkan bersama warna yang seakan campuran biru dan putih atau sama seperti sebuah kristal. Nama yang tepat adalah Breathing Crystal. Pilihan warna ini akan membuatkan pengguna lebih tertarik untuk membeli. Malah sangat sukakan pilihan warna ini. Port sambungan yang disertakan Huawei P30 mempunyai kelebihannya sendiri, iaitu kehadiran 3.5mm biji audio dikekalkan. Pengecasan melalui USB-C setinggi 22.5W sahaja. Walaupun begitu, ia cukup pantas untuk sebuah peranti mercuk. Kemudian butang arah suara dan butang kuasa pada sebelah kanan. Tiada butang khas untuk Huawei Sense atau pembantu maya seperti banyak peranti luar sana. Kita ke bahagian hadapan pula. Paparan skrin telah dipertingkat daripada LCD biasa kepada skrin OLED dan juga lebih besar saiznya 6.1 inci jika dibandingkan daripada pendahulunya. Ini adalah langkah yang bagus untuk mereka kerana pengguna tidak akan merasa banyak perbezaan dari segi kualiti paparan yang diperlihatkan kepada mereka, yang kebiasaannya jenama lain suka untuk standardiskan untuk menjimatkan kos dan sebagainya. Tidak terkecuali, ia turut menyertakan pengimbas siap jari terbina di bawah skrin untuk mengekalkan rekaan mereka yang bersih ini. Bergerak kepada chip yang membolehkan segala fungsi ini berlaku adalah daripada HiSilicon, iaitu sebuah jenama di bawah Huawei sendiri untuk diletakkan pada peranti mereka, terbaru menggunakan teknologi 7nm FinFET yang dipanggil Kirin 980. Chip ini antara yang pertama meletakkan dual NPU untuk pelaksanaan pembelajaran secara dalam, pengecaman dan sebagainya. Digabungkan bersama 8GB RAM, iaitu 128GB untuk penyimpanan segala data atau video dan gambar. Menggunakan sistem operasi EMUI 9.1 berasaskan Android 9 Pie yang telah pun diubah dari segi ikonnya sahaja jika diperlihatkan dalam waktu yang singkat ini. Tiada perubahan dari segi user experience dan sebagainya, kami masih dapat mencari tetapan yang biasa digunakan tanpa perlu mencari di mana ia berada sebelum ini. Namun kami akan terus teliti apabila sudah dapat unit untuk dibuat ulasan. Sensor yang digunakan pada kamera utama adalah 40MP, 16MP dan 8MP. Dua lagi adalah kamera ultra lebar untuk penangkapan yang lebih luas dan telefoto untuk pengambilan gambar pada jarak yang lebih jauh. Sistem baru ini turut mempunyai kebolehan untuk menstabilkan imej apabila merakam video dan gabungan AIS dan juga OIS terbina. Kamera hadapannya pula sama seperti Huawei P30 Pro, iaitu bersaiz 32MP, sama seperti abangnya. Ketahanan bateri ini masih belum diuji, tetapi untuk spesifikasi, ianya didatangkan bersama 3650mAh. Dibandingkan bersama sebuah peranti di bawah bayangan mercu, ianya agak kecil. Tetapi yang pasti, ianya menyertakan pengecasan pantas Huawei Supercharge 22.5W di dalam kotak melalui sambungan USB-C. Jika anda mahukan pengecasan tanpa wayar, peranti ini hanya menyokong apabila dipakai pelindung yang dijual secara berasingan untuk membolehkannya berlaku, atau anda terus pergi kepada Huawei P30 Pro. Perkara yang baik adalah Huawei menyertakan sambungan 3.5mm biji audio untuk pendengaran muzik secara berwayar. Selain tidak menyertakan sistem penyejuk untuk chip pemprosesan apabila menggalas permainan berat dan ketahanan daripada percikan air pada skala IP53 sahaja. Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.